warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pak Tul Teknisi Amatir. Bagaimana kabar Anda pada kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mereview mengenai tuner digital untuk siaran analog. Pada hari ini sudah di-off-kan untuk kawasan Semarang dan sekitarnya. Ini kita akan mereview untuk tuner digital. Kita akan mereview tuner digital yang versi terbaru. Kalau ini tuner digital yang versi lama. Untuk fitur-fiturnya lebih lengkap dan lebih canggih yang terbaru, Mas, dibuka, Mas. Oke, kita akan mereviewnya untuk tuner digital yang versi terbaru, kelebihannya apa dan bagaimana. Oke, untuk tuner yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan kabel USB yang sudah siap dikasih dongle ya. Dongle ini bisa digunakan untuk WiFi, juga bisa digunakan untuk flash disk untuk memutar video. Untuk tuner yang terbaru ini juga sudah dilengkapi dengan sensor alarm ya. Oke, untuk fitur terbarunya untuk yang tuner digital ini dilengkapi dengan sensor alarm EWS, Electronic Warning System, di mana Electronic Warning System ini berfungsi, ini aplikasi ini kalau kita mainkan nanti bila ada sinyal dari BMKG, bila terjadi bencana, alarm ini akan berbunyi ya. Itu fungsinya untuk rangkaian EWS ini. Sementara yang tuner yang lama ini belum dilengkapi dengan EWS. Ya, ini kelebihannya. Dan juga yang tuner terbaru ini sudah support untuk dongle, sehingga kalau untuk WiFi-nya bisa. Gitu ya untuk reviewnya. Kita nanti akan tampilannya untuk di layarnya bagaimana. Untuk tuner yang versi terbaru, untuk harga terpaut sedikit ya dengan tuner yang versi lama, dengan tuner yang versi terbaru ini. Oke, demikian untuk review tuner kali ini. Semoga bermanfaat. Salam saudara panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.